Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya ingin menginformasikan tentang adanya suatu market untuk NFT teman-teman. Di kali ini saya akan membicarakan tentang ACN NFT teman. ACN NFT adalah Artistic Conceptionist NFT, di mana di sini kita bisa membeli suatu NFT teman ya, membeli beberapa NFT yang nantinya bisa kita jual ya. Misalnya kita membeli sekarang bisa kita jual 3 hari berikutnya atau sehari berikutnya, tergantung dari harga. Kalau sudah semakin melonjak dengan harga yang kita beli, kita langsung saja jual teman ya, sehingga keuntungan yang bisa kita dapatkan semakin bagus teman. Nah seperti ini contohnya, dari harga di awal terlihat terjual habis teman-teman, terjual habis. Nah di sini nanti ada teman-teman ya, nanti ada kapan waktunya itu saat kita melakukan pembelian, jamnya nanti, dan setelah itu kapan akan ada update harga. Nanti saya akan tunjukkan teman ya, berdasarkan informasi yang saya informasikan dari customer service di sini teman. Nah di sini misalnya harga awal misalnya sedetinya 9,99 dolar seperti ini. Di tampilan ini teman, 999 adalah harga awal, dan harga sekarang 33. Ini berapa melonjaknya teman? Sekitaran 3 kali ya, sekitar mungkin sampai 4 kalian kurang. Nah itu harganya, dan setelah itu dijual teman ya, dan kita mendapatkan keuntungan. Sini ada seperti ini, bintang perdamaian. Ini bahasa Indonesia teman, ya. Kalau terjemahkan bahasa Inggris ini namanya beda teman ya. Nah misalnya sini jalan awan ya, berjalan di awan. Misal contoh di harga awal ini 88 man, dan harga sekarang 77. Ini melonjak 2 kali lipat man, dan setelah itu bisa kita jual. Ini dari publik, di publik ya, ini di pasar publik, bagus sekali untuk NFT-nya. Dan sini kita lihat langsung sini teman-teman, untuk bagian sini ya ada pasar perdagangan. Nah ini penerbitannya ini ya, yang diterbitkan ACN. Di sini di pasar perdagangan teman-teman bisa melihat juga seperti ini, harga sekarang kalau ingin membeli 62 ya, dan harga awalnya 9,99, jadi naiknya berapa ya, sekitaran puluhan kali berapa kali lipatnya, sekitar 6 kali lipat mungkin ya, sampai 7 kali lipat naik harganya dari harga dasar man. Ini luar biasa sekali, ini dari perdagangan jika ingin membeli dan menjual. Misalnya contoh di sini ya, kita lihat lagi ke bawah. Di sini harga awal 9, harga sekarang 47. Nah, sini saya akan nanti contohkan bagaimana untuk melakukan recharge-nya atau isi ulangnya dan langsung melakukan pembelian. Nah, sebagai contoh, dan nanti kemungkinan 3 hari ke depan saya akan melakukan penarikan man, agar up harganya seperti itu contohnya. Nanti saya coba informasikan caranya bagaimana cara membeli NFT di ACNFT ini teman. Dan sini harga sekarang 31, harga awal 9, lonjak berapa kali lipat. Oke, di sini kita coba contohkan, coba membeli ya, coba saja, walaupun di sini saldo saya masih 0 teman. Nanti saya contohkan bagaimana untuk melakukan yang namanya pembelian ya. Tapi di sini saya tunjukkan saja, misalnya di sini pasar perdagangannya. Nah misal kita di sini klik buy ya, ini harganya sekarang 62 ya, klik buy misalnya. Nah kita di sini ingin membeli NFT-nya man dalam bentuk USDT misalnya nanti. Nah di sini jika kalian membeli dalam bentuk USDT, kalian tinggal klik berapa misalnya. Di sini kita misalnya klik satu ya. Nah sini kita klik satu NFT misalnya. Sini harganya 62 man. Jika di sini 2 harganya 125, jika sini 3 harganya 188 man. Luar biasa sekali punya untuk harga-harga di sini. Oke, jika nanti saya akan mencoba membeli punya dengan jumlah yang kecil dulu, apakah ada nantinya harga yang cenderung kecil punya. Oke, di sini kita lihat dulu namanya, kita lihat dulu bagaimana cara mendaftarnya terlebih dahulu namanya, bagaimana cara mendaftarnya dan bagaimana caranya untuk melakukan pembelian di sini teman. Nah, di sini kita langsung saja lihat cara mendaftarnya terlebih dahulu teman. Nah di sini teman-teman, cara mendaftarnya sungguhlah simpel mudah teman ya, dengan cara seni surat lah email. Email kalian bisa daftarkan di sini. Sandi masuknya teman-teman ya, bisa kalian coba dengan kombinasi huruf dan angka kedua-duanya, dan ini ada kode undangan akan tersedia secara otomatis dan klik daftar. Hanya singkatnya sekian saja caranya, dan langsung saja nanti kalau sudah kalian langsung saja login teman. Langsung saja gabung atau login. Di sini kalian masukkan nama pengguna atau email kalian dan kata sandinya teman-teman.
Oke, teman, sebagai contoh di sini kalian teman-teman bisa memverifikasi dulu email kalian, mengurusi nama kalian yang dengan yang asli namanya. Bagaimana caranya? Di sini kunci Google. Nah, ini Google Authenticator. Nanti kalian juga perlu yang namanya ini, teman. Perlu yang namanya ini. Nah, Google Authenticator atau AOT nanti kalian bisa download di Play Store, teman, ya, untuk tersebut. Nah, di sini juga ada unduh aplikasi. Kalian bisa download atau unduh aplikasi ini di Play Store kalian. Nah, ini ada koleksi. Koleksi saya, alamat, nah ini alamat untuk melakukan withdraw-nya. Tetap penarikan, karena di sini rincian isi ulang akan kelihatan di sini. Untuk mengisi ulang, klik di bagian sini, teman. Ini detail penjualan, terlihat nanti detail hadiahnya apa. Dan di sini kita lihat mengundang juga bisa, teman. Ada tim mengundangnya juga di sini. Nah, jika ingin ke sosial media, ke Telegram, Twitter, dan YouTube. Dan di sini saldo saya sekarang 0, teman. Saya akan mencoba melakukan recharge satu isi ulang $13 saja, teman, ya. Nanti kita coba cari harga awal yang murah, teman, ya. Oke, di sini sebelumnya saya infokan dulu cara untuk mengisi ini, teman, ya, sama ini. Seperti ini saya sudah screenshot tadi, teman. Untuk mengisi yang ini, teman, untuk mengisi yang not revealed real name ini dan Google Play di sini seperti ini. Oke, kita coba dari yang sini. No verified real name. Nah, seperti ini nanti jika kalian mengklik itu isi nama kalian, country-nya, negaranya, tanggal lahirnya kalian kapan dan submit, teman, ya. Untuk bagian yang ini, teman. Oke, untuk berikutnya ada bagian yang ini, Google Key. Itu perlu yang namanya Google Authenticator, yang dimana kalian perlu masukkan kode terlebih dahulu dan nantinya akan memasukkan ke AOT atau Google Authenticator sebagai pengaman. Masukkan nanti kodenya yang kalian ambil dari Google Authenticator, teman. Seperti itu. Ini sudah sering untuk pengamanan biasanya di wallet-wallet, teman-teman. Oke. Dan kalian juga perlu yang namanya ini, teman. Perlu namanya ini mengikatkan alamat address seperti ini. Nah, mengikatkan alamat ini perlu currency-nya, currency tipenya, misalnya TRC20, masukkan withdraw address-nya atau alamatnya. Nanti jika sudah terbinding, klik to bind, akan tampilannya seperti ini jika sudah mengikatkan alamat untuk penarikan. Oke, namanya isi ini dan klik ini. Oke, dan muncul ini, teman. Oke, selanjutnya saya masuk ke dalam recharge. Oke, di sini, teman, kita langsung saja klik isi ulang pada bagian sini, teman, ya, isi ulang. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan isi ulang, teman. Nah, di sini jumlah tolong pilih mata uangnya. Nah, ini pilih mata uangnya seperti ini, TRC20. Oke, kita pilih. Sebentar, belum terpilih, teman. Oke, misalnya seperti ini, kita cari TRC20-nya dan recharge amount. Jika kalian terhambat untuk mengisi TRC20, kalian bisa refresh ini dan scroll ke bawah seperti ini, tahan dan klik recharge amount. Saya akan mencoba melakukan recharge amount 13 USDT saja dan klik payment, teman. Nanti ini supportnya TRC20, namanya ingat TRC20. Sini kita klik payment saja. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan ke menu ini, teman. Nah, di sini kita copy, teman, ya. Oke, kita copy di sini. Oke. Copy, successfully copy. Ini belakangnya 16G, teman, ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba melakukan ini, teman. Pembayaran dari Poloniex, teman, ya. Pembayaran dari Poloniex. Saya akan mencoba 13 USDT saya transfer, teman, ya. Kita tarik USDT. Nah, di sini kita tempel belakangnya tadi 16G, kita cocokkan 16G. Oke, cocok, teman, ya. Dan selanjutnya di sini kita masukkan 13 atau semua aja 13. Oke, di sini akan menerima 13, teman. Oke, kita klik saja tarik. Oke, di sini kita klik lanjutkan saja, teman. Nah, di sini kita langsung intinya melakukan recharge ke dalam aplikasi atau web tadi, teman, ya, untuk AC NFT. Nah, sini kita masukkan email terlebih dahulu dan kita langsung konfirmasi tarik, teman-teman, ya, untuk aplikasi Poloniex, teman. Oke, di sini kita akan melakukan penarikan sebesar 13 USD Tron, teman. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini prosesnya kita lihat, teman, ya. Prosesnya kita lihat pada bagian sini. Nah, di sini statusnya sekarang masih memproses, teman, ya. Jadi kita tunggu saja sampainya ke wallet tadi, teman, ke walletnya EAC NFT.
Nah, teman-teman, di sini saya sudah berhasil untuk melakukan recharge-nya 13 USDT dengan jaringan 3G20. Tadi saya coba namanya menghubungi bagian customer service-nya di sini, teman, pada bagian Telegram sini customer service-nya. Dan di sini tadi saya coba menanyakan, kan tadi sekitar 1 sampai 2 menit, teman, ya, untuk menanyakan kapan untuk tibanya, ya. Tibanya katanya 1 sampai 3 menit dan sekarang sudah langsung kredit, teman. Nah, langsung kredit ke sini, dan di sini langsung saja saya tunjukkan teman bagaimana cara untuk memberikan pembelian NFT di web ini, teman, ya, di ajian NFT ini. Kita langsung saja ke market, teman, ya. Kita mencoba membeli yang termurah saja terlebih dahulu, teman. Trading market. Nah, sini kita coba cek pada bagian ini ada yang 15, ada yang 37. Kita sesuaikan saja dengan balance yang punya kita, teman, ya. 17, di sini 18, di sini 14, ini 31, di sini 28. 33, adakah yang kecil? Nah, ini 12 misalnya, saya punya balance 13 saja. Ini ada 16, di sini ada 10. Wah, police charge 10. Kita beli aja yang murah-murah, teman, ya. Kita coba beli yang murah ini, ya. Berapakah nanti? Okay, kita coba saja beli yang ini dah, teman-teman. Buy. Okay, kita klik buy. Di sini saldo saya 13. Kita membeli 1 NFT. Nah, di sini kita klik saja 1, ya. 1. Nah, sini 10,81 jika kalian ingin beli 2 MT, 21. Jika 3, 32. Oke, saya klik 1 saja, teman. Kita menunggu harganya ketika kapan naik, kita langsung saja jual, teman. Kita klik buy. Jika kalian ingin menjualnya nanti, di swap saja, ya. Di swap saja. Ini untuk gambar NFT-nya di atas. Nanti jika ingin jual, klik saja NFT-nya di sini. Berapa ingin jual? 1. Ini langsung terjual dengan harganya yang sekarang update, teman, ya. Oke, kita coba saja sekarang swap kembali untuk melakukan pembelian. Sini nanti kalian ada tulisan buy, kita klik sini 1, teman, ya. Oke, kita klik sini 1. Oke, kita klik 1 seperti ini. Oke, 1, dan sini 10,81. Kita langsung saja klik buy. Nah, teman, ya, awalnya di sini harganya sebenarnya 9, tapi sekarang sudah 10-an, teman, ya. Oke, kita klik buy. Creator fee 5%. Oke, kita tunggu sebentar. Exchange token seperti ini. Nah, successfully exchange, teman, ya, di exchange. Dan di sini untuk update harganya nanti saya bukan jam-jam berapa saja untuk update harga, teman, ya. Dan sini kita klik di main, ini sudah sukses, teman, ya. Oke, dan sekarang saldonya ide refresh. Oke, di sini 13 juga masih, teman, ya. Tapi kita coba do my collection. Nah, di sini saya sudah mempunyai koleksi 1 NFT, teman, ya, senilai 10,81. Oke, jika kini kita ingin menjual, nanti kita klik sell saja, teman, ya. Tapi nanti saya akan coba di video berikutnya, teman, ya. Saya mencoba mencari apa harga terlebih dahulu, teman. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini kalau kita intinya di sini asetnya tetap 13, teman, ya, karena saldo plus NFT itu terhitung ini, teman. Jadi dia terhitung tetap 13, teman, ya. Nanti jika up harga ini akan berubah, teman, seperti itu. Karena waktu ini seperti ini. Nah, tadi saya sudah melihat untuk menanyakan customer service-nya juga untuk update harga seperti ini. Jika kalian melakukan pembelian di pukul 9 pagi, ini diumumkan 3 sore untuk update harga juga. Intinya di pagi juga ada update harga, di sorenya juga ada update harga, jam 3 sore, dan jam 9 pagi, jam 3 sore update harga, ada juga setengah 8 malam update harga, dan keesokan harinya juga jam 9 pagi ada update harga. Nanti kalian bisa lihat saja harga-harganya di waktu-waktu ininya. Nah, kalau waktu-waktu di waktu Nigeria sini, teman. Kalau waktunya kita nanti sesuaikan saja, cari di Google bandingkan antara waktu Nigeria dengan waktu kita, teman, ya. Oke. Dan biasanya di sini untuk perharinya itu meningkat sekitar 2%, teman. Oke, kita kembali di sini. Nah, sekarang kita lihat, teman, ya, bagaimana caranya nanti untuk melakukan withdraw, teman, ya. Nah, caranya nanti kita klik withdraw misalnya seperti ini. Nah, di sini nanti kita klik currency-nya USDT 3G20, masukkan alamatnya di awal, kan sudah punya kuantitinya berapa. Kalau sudah withdraw-nya sudah kita sell NFT-nya. Nah, setelah itu ada NFT-nya berapa. Misalnya di sini ini saldo saya tinggal 2, ya, karena dipakai untuk membeli NFT. Jadi tinggal 2 balance saya di sini. Karena dipakai membeli NFT tadi 10, teman. Nah, di sini ada USDT-nya, tidak ada link fee, teman, ternyata ARIF-nya 2 juga, dan klik withdraw, teman, ya, seperti itu. Oke, teman, mungkin itu saja, teman, bagian yang terpenting menurut saya, teman, ya, di web ini, di AJMT ini, dan AJMT components ini. Bisa kalian lihat di sini, ini ada kantor-kantornya seperti ini, teman, ya.
Oke, gedungnya megah juga. Oke, di sini kerjasamanya Binance, MetaMask, OKX, dan Huobi. Jika ingin bergabung atau menghubungi space-nya, bisa hubungi ini atau seperti ini, teman, untuk Telegram grupnya. Oke, teman, untuk bagian channelnya dia di Telegram sekarang 2.500 pelanggan, teman, ya, atau saya klik bergabung saja. Nanti teman-teman bisa lihat saja informasi di sini. Untuk Telegram ini nanti saya lampirkan juga di opsi video, teman, ya. Untuk melihat dari Telegram perkembangan dari ACN NFT ini. Ini bagus sekali, teman, menurut saya NFT ini kita bisa beli murah, harga jual berapa kali lipatnya seperti saya uraikan di awal tadi. Sekian saja informasinya, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Di kemudian hari, 3 hari kemudian berikutnya, saya akan coba video penarikan ya. Apakah dari pemain NFT itu berhasil mendapatkan cuan ya. Sekian saja, sampai jumpa dan bye-bye.